istilahnya apa ya? Belum dibilang pacaran ya. Dia deket, lagi ada dekat-dekatnya. Tapi Kak Vito sendiri bersyukur ya sih kayak udah enggak LDR lagi, satu agama yang sekarang. Iya, ikut bahagia ketika akhirnya bisa satu agama dan dekat gitu. Selamat sore Tribuners. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Apa? Cik. Ya gitulah. Gimana awalnya apa kok? Kalau itu apa? Di data atau nanti kita harus dari mulut dia. Udah, akhirnya segitu aja. Apa lagi yang itu udah ada sebulan kah? Tapi sebulan belum nyampe ya. Belum dibilang pacaran ya, dia deket, lagi ada dekat-dekatnya. Tapi Kak Vito sendiri bersyukur ya sih kayak udah nggak LDR lagi, satu agama yang sekarang. Iya, ikut bahagia ketika akhirnya bisa satu agama dan dekat gitu. Udah mau nanya apa lagi? Kaniki bakal kesini apa gimana nanti? Udah bisa menghubungi Kaniki? Udah, dia lagi syuting. Dia lagi syuting. Akan kesini lebih dulu atau langsung ke rumah Kak Fitri untuk ngobrol? Saya sih harusnya treatment bareng sama dia sore ini, tapi nggak tahu kalau dia syutingnya cepat beres. Yaudah yuk. Ada kabar dia mau kesini sore-sore, Kak Fitri? Apa? Ada kabar dia mau kesini sore-sore, pulang ke rumah sore? Apa tadi nanya? Kak Fitri, Niki sendiri akan pulang sore atau kabarnya gimana? Kalau sinetron kan nggak jelas ya jam pulangnya jam berapa. Ya kalian tahu lah Niki ada di mana syuting. Samperin dia ke lokasi syuting. Kalau nggak salah di rumah syuting mana daerah Tebet. Oh. Jadi gimana Kak Fitri sendiri? So yang lagi deket sama Kak Niki seperti apa sih sosoknya? Mau bantuin. Nah, ini udah ACC sama Kak Fitri ya? Belum lah. 60%. Udah. Terima kasih semua. Terima kasih.